Ibu Indah. Saya sebagai ibu rumah tangga yang memiliki 2 orang anak. Jadi untuk mengisi waktu luang saya mempunyai ide untuk membuat masker kain dengan menggunakan tangan. Inilah bahan yang digunakan dalam pembuatan masker. Yang pertama ada gunting, yang kedua ada tali karet, yang ketiga benang dan jarum penjahit, yang keempat ada pentul, dan yang kelima ada kain bekas. Pertama, terlebih dahulu kita membersihkan benang-benang yang berserakan di pinggir-pinggir kain dan merapikannya agar terlihat bersih. Selain itu, mempermudah proses penjahitan kain menjadi rapi dan tidak gampang kusut. Yang kedua, kain tersebut dilipat-lipat dan diberi pentul. Tujuannya untuk merapikan kain sebelum dijahit. Yang ketiga, ambil jarum penjahit yang sudah dikasih benang dengan ukuran yang secukupnya. Kemudian, memulai menjahit kain yang sudah dikasih pentul. Dalam menjahit, kita harus berhati-hati dan teliti agar mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah itu dikasih kain pinggir dan tali karet dan dijahit kembali sampai tali tersebut benar-benar kuat untuk dipakai dan digunakan. Tali dijahit 4 titik sudut, di mana tali tersebut dijahit dengan memasukkan ke dalam kain yang sudah dilipatkan di pinggir tadi agar terlihat bagus dan menarik. Membuat masker kain ini tidak begitu susah, cuman membutuhkan waktu sekitar 3 menit saja. Jika kita memiliki keahlian dalam menjahit tangan, alangkah baiknya kita mencoba untuk membuat masker kain ini untuk mengisi kekosongan waktu. Inilah hasil masker kain dengan menggunakan tangan yang dibuat Ibu Indah. Cara memakainya, kita tarik tali karet kepada bagian belakang kepala dan diletakkan di bawah dagu. Selanjutnya, ditarik lagi untuk menutupi hidung. Memakai masker sesuai dengan kenyamanan kita. Walaupun hanya dengan menggunakan tangan, masker tidak kalah menariknya dengan masker kain yang dibeli di luar, lebih kuat dan nyaman dipakai.